Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa taqa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta taufiknya kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan tahun ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mengkaruniakan kepada kita yakni nikmat umur sehingga insyaallah kita akan dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan yang senantiasa kita rindu-rindukan. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ceramah singkat kali ini saya akan mengajak kepada pemirsa sekalian untuk melihat dan memperhatikan bagaimana Rasulullah kemudian para sahabat serta para ulama salafus saleh dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Para hadirin, pemirsa sekalian rahimakumullah, Rasulullah, para sahabat dan juga para ulama salafus saleh yang juga semestinya kita kaum muslimin bisa mencontohnya, bagaimanakah mereka, beliau-beliau sekalian menyambut bulan suci Ramadan ini, subhanallah, di banyak riwayat dan juga kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama bahwasanya Rasulullah, para sahabat serta para ulama salafus saleh begitu antusias dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Persiapan yang dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat dan juga para ulama salafus saleh adalah persiapan yang istimewa. Beliau menyiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan berbeda dengan bagaimana menyambut di bulan-bulan yang lainnya. Tentu kaum muslimin sekalian rahimakumullah, dalam akidah kita setiap kita meyakini tidak ada istilah hari buruk, tidak pula ada istilah bulan yang buruk. Di dalam Islam semua hari adalah baik, semua bulan adalah baik. Namun di antara hari-hari yang baik memang ada hari yang Allah istimewakan. Pun demikian juga dengan bulan. Di antara sekian banyak 12 bulan yang Allah persiapkan untuk kita beribadah di dalamnya, ada bulan yang memang Allah istimewakan. Kalau dalam satu minggu ada satu hari yang disebut dengan Sayyidul Ayat, ini Yaumul Jum'ah ataupun hari Jum'at. Pun demikian juga dalam hitungan tahun, di antara 12 bulan ada bulan yang memang Allah istimewakan, yakni Syahrul Ramadan yang disebut dengan Sayyidus Suhur, seperti itu. Maka karena begitu istimewanya bulan Ramadan ini, maka persiapan yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat dalam menyambutnya juga persiapan yang sangat istimewa dan luar biasa. Maka pemirsa sekalian, bagaimanakah semestinya kita kaum muslimin sekalian dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini? Yakni yang pertama, kita harus menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang gembira. Nah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, mengapa kita kaum muslimin sekalian harus bergembira dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini? Tentu ini merupakan indikasi ya. Jadi gembiranya hati kita, senangnya hati kita saat akan datangnya bulan suci Ramadan itu adalah indikasi baiknya iman kita. Jadi senangnya kita dalam menyambut bulan suci Ramadan bukan karena wah nanti di bulan suci Ramadan kita akan dapat tunjangan Ramadan ya bagi para karyawan atau staff dan seterusnya ya, ataupun bagi mahasiswa, wah nanti bulan suci Ramadan asik nih, ada pembagian takjil gratis. Bukan itu, bukan karena itu. Ataupun yang
berdagang, wah alhamdulillah nanti ini kalau kita berdagang di bulan suci Ramadan kita akan banyak keuntungan, bisa jualan kolak lah, jualan baju lah dan sebagainya. Bukan karena itu. Ya. Gembiranya adalah dikarenakan banyaknya kemuliaan, keutamaan, serta keberkahan yang ada di bulan suci Ramadan. Nah, maka kemudian para ulama menerangkan kalau semisal ya, kita kaum muslimin sekalian saat akan datang bulan suci Ramadan hati kita biasa saja. Kayak seakan-akan bulan Ramadan dengan bulan yang lain itu ya sama saja, enggak ada istimewanya gitu ya. Atau bahkan mungkin naudzubillah kalau ada di antara kita yang merasa wah mau puasa lagi, susah lagi, lapar-lapar lagi, merasa terbebani dengan datangnya bulan suci Ramadan itu naudzubillah bisa jadi kita harus introspeksi, ada hal yang salah dari keimanan yang ada pada diri kita. Nah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagaimanakah kemudian Rasulullah, para sahabat, para salafus soleh, orang-orang soleh yang begitu merindukan dan berbahagia ketika Ramadan akan datang, ya, disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, beliau berkata dalam kitab Lata'iful Ma'arif ya, yang berbunyi, kanu yad'unallaha sittata ashhur ayuballighuhum syahr Ramadan. Subhanallah, para pemirsa sekalian, Rasulullah, para sahabat dan para ulama salafus soleh merindukan Ramadan dengan cara apa? Mereka berdoa kepada Allah sittata ashhur, 6 bulan ya, 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan mereka berdoa agar Allah mempertemukan, memanjangkan umur kita agar bertemu dengan bulan Ramadan. Lalu kemudian ثم يدعون الله ستة أشهر أن يتقبل منهم. Kemudian selepas bulan Ramadan, pemirsa sekalian, mereka pun kemudian berdoa kepada Allah agar kemudian amal ibadah yang telah dikerjakan selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita bandingkan kondisi kita hari ini dengan bagaimana Rasulullah, para sahabat dan juga para ulama salafus saleh, sangat jauh gitu ya. Kadang kita malah tidak kemudian terdorong untuk berusaha berdoa, menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya saat Ramadan akan datang. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti apakah ya, keutamaan, keberkahan serta kemuliaan dari bulan suci Ramadan yang diterangkan oleh Rasulullah ketika memasuki malam pertama di bulan Ramadan ya, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira dengan sabdanya yang didokumentasikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah anhu ya, disebutkan wa kana SAW yubashshiruhum biqudumir Ramadan ya, jadi Rasulullah SAW di awal-awal memasuki bulan suci Ramadan, pemirsa sekalian, beliau senantiasa melakukan tabsyir, kabar gembira kepada para sahabat dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kemudian anahu kana yaqul, nah apa yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah kepada para sahabat dan kaum muslimin pada saat itu dan tentu hakikatnya juga nasihat buat kita, beliau menyebutkan atakum syahrul Ramadan. Telah datang kepada kalian syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan. Syahrun mubarakun. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan ya, keberkahan berupa waktu, keberkahan berupa umur, keberkahan berupa semangat untuk berkeliat, ghirah untuk luar biasa berjibaku dalam fastabiqul khairat ya. Kemudian fardhu 'alaikumus siyamah. Di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk menjalankan puasa. Yang mana para hadirin yang dirahmati Allah, ibadah puasa merupakan ibadah yang paling utama di bulan suci Ramadan. Puasa ini merupakan amal ibadah yang berbeda dengan amal-amal ibadah yang lainnya. Disebutkan dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda menerangkan bagaimana Rasulullah mengatakan atau berkomentar dengan ibadah puasa ini, disebutkan kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu ashru amsalihah illa sab'ini atitifin. Jadi setiap
amal ibadah yang dilakukan oleh anak keturunan Adam, oleh kita kaum muslimin sekalian, yudha'aful hasanatu, kebaikan ataupun pahalanya itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, 70 kali lipat, hingga sebimimati tibfin, hingga 700 kali lipat. Illa sawma, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana hadzibihi. Adapun tentang puasa ini, kata Allah, puasa itu adalah untukku, wa ana hadzibihi. Adapun tentang hitung-hitungan pahalanya, itu adalah hak prerogatifku, hak prerogatif Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala puasa sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan kembali seperti apakah keutamaan dan kemuliaan bulan Ramadan, disebutkan tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka ditutup. Wa tuhallu fihi maradu syayatin. Nah, kemudian setan-setan dibelenggu. Nah, pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, berkenaan dengan redaksi hadis ini, ada sebagian ulama yang memahaminya secara hakiki, dalam arti memahaminya dalam maksud ataupun arti atau makna yang sebenarnya. Ya, memang di bulan suci Ramadan itu betul-betul pintu surga dibuka, neraka ditutup, pintu neraka ditutup, kemudian setan-setan dibelenggu. Nah, namun ada yang memahaminya secara majasi. Maksudnya adalah ketika bulan suci Ramadan, subhanallah, Allah memberikan keberkahan waktu. Betapa banyak di antara kita yang mungkin di luar bulan suci Ramadan, mereka jarang untuk mengerjakan sholat. Ya. Semangat untuk sholat berjamaah pun sangat kurang. Bahkan jarang sekali membaca Al-Quran. Tetapi ketika memasuki bulan suci Ramadan, kita ataupun sebagian dari kaum muslimin yang awalnya jarang membaca Al-Quran, saat memasuki bulan Ramadan pun begitu bersemangat ya untuk membaca Al-Quran. Yang awalnya mungkin malas untuk sholat berjamaah, mereka pun kemudian karena melihat yang lainnya berbondong-bondong fastabiqul khairat, ya beliau pun kemudian tersemangati, terpancing semangatnya untuk kemudian ikut sholat berjamaah. Ini maksud daripada tuftahu fihi abwabul jannah wa tuhlaqu fihi abwabul jahim wa tuhallu fihi maradus syayatin. Ini Allah memberikan semangat kepada kita kaum muslimin untuk meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kemudian wa fihi lailatun hiya khairu min alfi syahrin. Di bulan suci Ramadan itu ada satu malam, pemirsa sekalian, yang keutamaan dari malam itu khairu min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Subhanallah, pemirsa sekalian rahimakumullah. Kalau di malam Lailatul Qadar pas kita di malamnya berjibaku dalam beribadah, kita mengerjakan qiyam Ramadan, qiyamul lail, kita membaca Al-Qur'an, kemudian kita bersedekah, kita bersolawat, berdoa, berzikir, maka satu malam ibadah yang kita kerjakan itu dihitung oleh Allah seakan-akan kita beribadah selama 1000 bulan. Atau 1000 bulan itu kalau kita kalkulasikan dalam hitungan tahun sekitar 83 tahun. Tentu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sedemikian banyaknya keutamaan, kemuliaan, keberkahan yang ada di bulan suci Ramadan ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian kita sebagaimana, mohon maaf, mungkin sebagian dari kaum muslimin yang lain yang menganggap Ramadan biasa saja, gak ada istimewanya, lalu ibadahnya pun tidak meningkat. Maka disebutkan di ayat sini, man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa di antara kita yang seakan-akan terhalangi, biasa saja dalam menjalani bulan suci Ramadan sebagaimana bulan-bulan yang lainnya, faqad hurima, berarti yang bersangkutan memang dijauhkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kalau bulan Ramadan saja, pemirsa sekalian, yang bersangkutan itu tidak semangat, tidak ada geliat untuk memperbaiki diri, bertobat kepada Allah, lalu bagaimana kemudian ia bisa mendapatkan kebaikan dan kemuliaan di waktu-waktu yang lain. Allahumma sholli, mudah-mudahan yang sedikit ini
bermanfaat. Nasr min Allah wa qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.